Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di video vlog gue kali ini, gue sekarang lagi berkesempatan untuk bisa mereview dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Dan yang ada di depan sobat SH Review ini merupakan bagian tribun utama yang ada di proyek Jakarta International Stadium. Dan di sini Mimin akan mengajak sobat SH Review untuk melihat bagaimana kondisi dari pembangunan ataupun dari ruang ganti pemain yang ada di stadion JIS ini. Dan mau tahu bagaimana videonya, simak terus videonya di SH Review. Dan buat sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SH Review Channel. Dan kita akan menuju ke ruang ganti pemain. Dan inilah kondisi dari ruang ganti pemain. Nampak sangat khas sekali dengan warna klub sepak bola Persija Jakarta yang memiliki warna orange. Dan di sini juga cukup modern ruangannya dan memiliki sofa yang cukup empuk dan memberikan kenyamanan kepada pemain yang ingin berganti pakaian. Dan bisa sobat SH Review lihat, di sini juga memiliki pencahayaan yang cukup optimal sehingga membuat kesan ruangan ini menjadi lebih modern dan tentunya lebih nyaman untuk para pemain nantinya. Dan simak terus videonya dan Mimin akan berkeliling-keliling dan menginformasikan ruang ganti pemain pada Jakarta International Stadium ini.